dari SLBD Sukapura, Kota Bandung. Akan menyampaikan materi bahasa Indonesia kelas 7 SMPLB, yaitu mendongeng. Kisah tentang Kancil dan Ayam Jago, karya MB Rahimsyah AR. Halo adik-adik, mungkin sudah tahu Ayam Jago suaranya seperti apa? Ada yang bisa jawab? Halo. Baiklah, Ibu ingatkan ya, suara Ayam Jago itu kukuruyuk. Ya. Nah, mari kita bernyanyi sebentar ya. Ada yang hafal lagu itu? Kukuruyuk, begitulah bunyinya. Kakinya bertanduk, hewan apa namanya? Kukuruyuk, ayam jantan namanya. Nah, itu sekedar mengingatkan suara dari Ayam Jago. Halo adik-adik. Kisah pada zaman dahulu kala, ada satu keluarga ayam jago yang sedang bersedih. Ayah, jangan tinggalkan aku, kata si anak ayam. Kebetulan sang kancil lewat di depan rumah mereka. Mengapa kalian bertangis-tangisan seperti itu? Kepada keluarga ayam jago. Kamu Cil, syukur kau datang, kata ayam jago. Kemarin, harimau mengumpulkan semua binatang. Beliau berkata, setiap binatang harus menyerahkan diri untuk menjadi santapannya setiap minggu. Kenapa saat itu kamu kemana tidak hadir? Tidak hari? Terperosok ke dalam lubang di tengah sawah, kata kancil. Minggu depan adalah giliranku sekeluarga menjadi santapan harimau, kata ayam jago. Wah, kalau diteruskan seperti itu, lama-lama semua binatang di hutan ini akan habis, kata kancil. Sudahlah, kalian jangan bersedih. Aku akan menghadap kepada sang harimau, kancil. Benarkah, Cil? Ya, besok dan aku akan menghadap sang harimau. Kancil mantap. Halo adik-adik. Kancil meninggalkan keluarga ayam jago. Sambil berjalan masuk hutan, ia pun berpikir mencari ide bagaimana caranya menolong keluarga ayam jago. Ketika itu, ia melihat sebuah sumur tua. Airnya begitu jernih dan sangat dalam. Inilah tempat untuk menelukan sang harimau. Halo adik-adik semuanya. Masih menyimak cerita, kita lanjutkan. Pendek cerita, esok harinya, kancil dan ayam jago menemui harimau. Harimau kaget. Hei jago, kenapa datang sekarang? Bukankah giliran dan keluargamu itu minggu depan? Aku datang kemari diajak kancil, jawab jago. Memangnya ada apa? Tanya harimau. Dengan sengit, apa kancil akan menggantikanmu untuk kumakan? Ya, untuk santapanmu minggu depan, biarlah aku menggantikan ayam jago. Karena bila kau bunuh ayam jago, siapa yang akan berkokok menjelang subuh membangunkan penghuni hutan ini? Benar juga kata Mucil, kata harimau. Baik, aku setuju kau menggantikannya. Besok pagi-pagi harus datang menyerahkan diri pada waktunya. Jangan khawatir,
Aku akan datang tempat waktu, wahai harimau. Dasar sang kancil, sambil berkata seperti itu, dia pun mengulur waktu. Halo adik-adik, keesokan harinya harimau telah siap menunggu kancil. Tapi ditunggu-tunggu, tidak datang juga. Hari telah menjelang siang. Kancil belum juga datang. Dengan geram, harimau berjalan hirimudi ke sana kemari sambil dia menggerutu. Wah, kemana nih si kancil? Jangan-jangan menipuku. Tiba-tiba dengan wajah lesu dan langkah yang gontai, kancil muncul. Harimau sangat marah. Dibentaknya si kancil. Hai kancil, bukankah aku menyuruhmu datang pagi-pagi? Kenapa baru datang? Maaf sang raja hutan, aku berangkat pagi-pagi tadi dari rumah. Di jalan bertemu harimau yang mirip sekali denganmu. Aku ditahannya. Aku mau disantapnya. Kukatakan bahwa aku ada janji denganmu. Dia tidak percaya. Bahkan dia menantangmu untuk bertarung sampai mati. Agar tidak ada dua penguasa di hutan ini. Wahai adik-adik, di mana dia sekarang? Harimau itu menantangmu di balik bukit itu. Mari ku antar, kata kancil. Kancil mengajak harimau ke arah sumur tua. Wahai raja hutan, mendekatlah kemari, ke tepi sumur itu, kata sang kancil. Dia menantangmu bertarung di sarangnya. Harimau sangat geram, amarahnya terpancing. Dia pun sambil mengaum keras. Mana sarangnya? Kata harimau dengan sengit. Biar ku terkam sampai mati. Aku sedang lapar. Hei harimau, lihatlah ke sumur itu. Dia sembunyi di sana. Sambil mengaum keras tanpa pikir panjang, dia langsung melompat ke dalam sumur. Terdengar suara biur. Ternyata harimau kecebur sumur yang dalam. Dia meronta sekuat tenaga, bertarung melawan bayangannya sendiri. Akhirnya dia mati lemas kehabisan tenaga dan tenggelam di sumur itu. Nah, begitulah kisahnya tentang kancil dan ayam jago. Mari kita simak gambar berikutnya. Kita ulang dari awal ya adik-adik tentang cerita tadi. Nah ini judulnya Kancil dan Ayam Jago. Ya. Nah, kemudian tadi udah ibu ceritakan bahwa ayam jago sedang bersedih sekeluarga, ya, karena dia diminta untuk menyerahkan diri kepada harimau. Dan yang berikutnya, ayam jago bertemu dan mengobrol dengan kancil, mengatur siasat bagaimana caranya untuk melumpuhkan sang harimau. Maka kancil punya ide, yaitu untuk menjebak harimau, diajak atau ditantang bertarung dengan harimau lain. Padahal itu adalah bayangannya sendiri yang terpantul dari permukaan air sumur. Dan harimau itu terjebak masuk ke dalam sumur berkat siasat kancil yang cerdik. Itu tadi inti dari cerita ini. Kemudian ada tugas untuk adik-adik mewarnai tentang gambar. Nih ya, gambar ada keluarga ayam jago yang sedang bersedih. Dan kemudian
Keluarga ayam jago bertemu kancil atau ayam jago menghadap kepada harimau, ya. Di sana kancil punya ide bahwa dia ingin menaklukkan harimau, atau intinya kancil ini ingin menolong keluarga ayam jago. Dengan siasatnya, dia mengadu domba harimau dengan bayangannya sendiri. Itu tadi ya. Nah, ada beberapa pertanyaan sambil menunggu mewarnai gambar ini ya dari kisah tadi. Apa perlu diulangi lagi ceritanya? Halo adik-adik? Halo adik-adik? Terdengarkah suara ibu? Baik, kita lanjut ya. Yang bisa menjawab boleh unjukkan tangan atau boleh juga dijawab secara tertulis, nanti dikirim ke ibu jawabannya ya. Nah, pertama, sebutkan nama-nama tokoh dalam dongeng tadi. Nah, itu siapa saja nama tokohnya? Ada yang bisa? Kemudian yang keduanya, siapakah tokoh yang berkarakter jahat? Kemudian yang ketiga, siapakah tokoh yang cerdik? Kemudian yang keempat, siapakah tokoh yang dianggap lemah? Nah, tentunya adik-adik tahu ya, tadi yang di awal bernangis-nangisan, nah itu keluarga siapa? Ya. Kemudian yang terakhir, ya ini pertanyaannya, pesan dari dongeng tersebut. Nah, jadi ada 5 pertanyaan yang bisa adik-adik jawab. Boleh secara tertulis dikirim ke WA ibu atau ke email ibu. Ya. Itu mungkin paparan dari ibu saat ini. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Halo. Halo. Ada yang mau ditanyakan? Adik-adik yang dari Bandung atau dari kota lain, silakan. Sambil mewarnai gambar tadi, kalau ada yang mau ditanyakan, mangga. Halo. Terdengarkah suara ibu? Ya, terdengar ibu. Halo, terdengarkah? Iya, kami bisa mendengar ibu, suara ibu.
Ya. Keluar suaranya. Tadi selesai enggak materinya? Oh iya, iya. Iya, Pak. Takutnya tidak tersampaikan gitu suaranya terputus. Terus sekarang gimana? Dilanjut atau ditutup aja? Begitu diulang dari awal ceritanya. Kecepatan. Oh iya, boleh 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 ya. Ya, sambil menunggu adik-adik mewarnai ya. Kita ulangi lagi ceritanya. Halo adik-adik. Tadi cerita tentang ayam jago dengan kancil ya, atau kancil dan ayam jago. Alkisah, pada zaman dahulu kala ada satu keluarga ayam jago yang sedang bersedih. Ayah, jangan tinggalkan aku, kata si anak ayam. Kebetulan sang kancil lewat di depan rumahnya. Mengapa kalian bertangis-tangisan seperti itu? Tanya kancil. Ayam jago menjawab. Oh kamu, Cil, syukur kau datang. Kata ayam jago, kemarin harimau mengumpulkan semua binatang. Beliau berkata, setiap binatang harus menyerahkan diri untuk menjadi santapannya setiap minggu. Saat itu, kamu tidak hadir. Hari, aku terperosok di dalam lubang di tengah sawah, kata kancil. Dan minggu depan adalah giliranku sekeluarga menjadi santapan harimau, kata ayam jago. Wah, kalau begitu, terus-menerus seperti itu, lama-lama habis semua binatang di hutan ini, kata kancil. Sudahlah, kalian jangan bersedih. Aku akan menghadap sang harimau, kata kancil. Benarkah itu, Cil? Kata ayam jago. Ya, besok kau dan aku akan menghadap sang harimau, kata kancil mantap. Halo adik-adik. Kemudian kancil pun meninggalkan keluarga ayam jago sambil berjalan masuk hutan. Ia berpikir mencari ide bagaimana caranya menolong keluarga ayam jago. Ketika itu, ia melihat sebuah sumur tua. Airnya begitu jernih dan sangat dalam. Inilah tempat untuk menaklukkan sang harimau. Halo adik-adik, pendek cerita, esok harinya kancil dan ayam jago menemui harimau. Harimau kaget. Hei jago, kenapa datang sekarang? Bukankah giliran keluargamu itu minggu depan? Ya, aku datang kemari diajak kancil. Jawab jago, memangnya ada apa? Tanya harimau dengan sengit. Apa kancil akan menggantikanmu untuk makan? Ya, untuk santapanmu minggu depan adalah aku, kata kancil. Karena bila kau bunuh ayam jago,
Siapa yang akan berkokok menjelang subuh membangunkan penghuni hutan ini? Benar juga kata Mucil, kata harimau. Baik, aku setuju. Kau menggantikannya. Besok pagi-pagi harus datang menyerahkan diri pada waktunya. Jangan khawatir, aku akan datang tepat waktu, kata Kancil. Halo adik-adik, keesokan harinya harimau telah siap menunggu Kancil. Tapi hari menjelang siang, Kancil belum juga datang. Dengan geram, harimau berjalan hilir mudik sambil menggerutu. Wah, mana si Kancil? Jangan-jangan menipuku. Tiba-tiba dengan wajah lesu, langkah yang gontai, Kancil pun muncul. Dia berpura-pura kecapean. Harimau sangat marah. Dibentaknya si Kancil. Hai Kancil, bukankah aku menyuruhmu datang pagi-pagi? Maaf Sang Raja Hutan, aku berangkat dari rumah itu pagi-pagi. Tapi di jalan bertemu harimau lain yang wajahnya mirip denganmu. Aku ditahannya dan aku mau dijadikan santapannya. Tapi aku katakan bahwa aku ada janji denganmu. Dia tidak percaya. Bahkan dia menantangmu untuk bertarung sampai mati. Agar tidak ada penguasa hutan ini dua orang atau dua makhluk raja hutan. Harimau merasa terpancing emosinya. Di mana dia sekarang? Kata harimau. Dia menunggumu di balik bukit itu. Mari ku antar, kata Kancil. Kancil mengajak harimau ke arah sumur tua tadi. Wahai Raja Hutan, mendekatlah ke tepi sumur itu, kata Kancil. Dia menantangmu bertarung. Sarangnya. Mana sarangnya? Kata harimau seni. Biar ku terkam sampai mati, aku sedang lapar. Hei harimau, lihatlah ke sumur itu. Dia sembunyi di sana. Sambil mengaum keras tanpa berpikir panjang lagi, dia langsung melompat ke dalam sumur. Terdengar suara biur. Ternyata harimau kecebur ke dalam sumur yang dalam itu. Dia meronta sekuat tenaga, bertarung melawan bayangannya sendiri. Akhirnya dia mati lemas, kehabisan tenaga, dan tenggelam di sumur itu. Itulah kisahnya ya, tentang Kancil dan ayam jago. Jadi inti dari cerita tadi, Sang Kancil berhasil menyelamatkan keluarga ayam jago dengan menjebak sang harimau kecebur ke dalam sumur tua. Ya, itulah adik-adik. Ya, dipersilakan adik-adik untuk mewarnai gambar ini. Ya. Nah, di sini ada keluarga ayam jago, ya, dan ada Kancil bertemu dengan ayam jago berhadap harimau. Ya, silakan ini diberi warna. Ya, ada yang udah selesai, adik-adik? Halo, halo adik-adik. Ada yang sudah selesai? Ya, silakan diwarnai. Halo. Nah, itu ya, ada ayam jago, ada induknya, ada anak ayam. Kemudian di sebelahnya ada harimau,
Kancil dan ayam jago sedang berunding. Ya, itu silakan diwarnai. Halo, adik-adik. Ada yang sudah? Nah. Kemudian, ada beberapa pertanyaan sambil menunggu. Halo, ada yang mau ditanyakan? Iya, gimana? Teman-teman, ya, halo. Adik yang mau adik-adik yang di seluruh tanah air tentang cerita tadi. Komentar. Sambil menunggu mewarnai, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Sudah siap? Halo? Ya. Sebutkan nama-nama tokoh dalam dongeng tadi. Coba, dalam dongeng tadi tuh ada siapa aja tokohnya, adik-adik? Nah, itu masih ada di gambar yang harus diwarnai. Coba, nah, semua tokohnya ada di sana. Apa yang bisa jawab? Boleh unjukkan tangannya. Halo. Tuh, di sana ada gambarnya tuh. Hewan apa aja? Tokoh yang ada pada cerita tadi. Halo. Ayo dong jawab enggak? Tahu enggak nama hewan itu? Siapa aja? Halo. Ada yang bisa bantu mungkin Bapak Ibu gurunya atau Bapak Ibu orang tua yang ada di rumah? Halo? Bisa lihat atau dengar Ibu? Bisa lihat gambar yang ditayangkan? Itu nama hewannya apa aja? Ayo adik-adik. Halo, ada yang bisa jawab? Dengar ceritanya tadi ya. Masih belum ini, belum bisa tersimak ceritanya. Apa perlu diulang lagi? Halo. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Siapakah tokoh yang berkarakter jahat, adik-adik? Ada yang bisa jawab? Halo? Masih sepi. Kita ulang lagi ya pertanyaan yang pertama sambil dibantu gambar lagi. Kita coba lihat gambar yang harus diwarnai tadi ya. Nah, di sana semua tokoh dalam cerita ada. Sebutkan nama-nama tokoh dalam dongeng tadi. Tuh, ada siapa aja tokohnya? Halo adik-adik. Di sana ada ayam jago. Kemudian induk ayam, ya. Ada anak ayam. Kemudian kancil dan harimau, ya. Nah, pertanyaan yang kedua, siapakah tokoh yang berkarakter jahat? Coba, siapa kira-kira yang menguasai hutan? Harimau. Ya, bagus. 100 tuh siapa? Dari sekolah mana tuh yang bisa jawab? Namanya sayang. Ya, bagus ya. Kita lanjut dengan pertanyaan yang ketiga. Siapakah tokoh yang cerdik, yang banyak akal, selalu punya ide dari ceritain dari berbagai versi cerita? Siapa tuh? Coba, nama tokohnya yang cerdik tuh siapa? Ada yang bisa jawab atau bantu Bapak Ibu guru atau Ibu ayahnya? Nah,
itu dia. Siapa tuh? Namanya apa? Kancil, ya. Kancil ini terkenal dengan kecerdikannya. Kemudian pertanyaan yang keempat. Siapakah tokoh yang dianggap lemah? Nah, di awal cerita tuh bertangis-tangisan sekeluarga, ya. Jadi apa aja tuh? Siapa aja tuh tokohnya yang pada nangis? Ya. Keluarga Ayam Jago, ya. Mereka sekeluarga itu sangat bersedih sekali, ya. Dia merasa lemah, tidak bisa melawan harimau. Jadi dia mau menyerahkan diri saja untuk dijadikan santapan harimau minggu depan, ya. Kemudian, apakah pesan dari dongeng tersebut? Nah, kira-kira apa pesannya, adik-adik? Coba, ya. Pesannya apa nih? Bisa ya, pesannya bisa lebih dari tiga ya. Banyak nih pesan-pesannya ya. Banyak hikmah di balik cerita ini ya. Coba, Ibu coba bantu ya. Nah, karakter harimau tadi kan jahat, sombong ya. Dia merasa jadi paling tangguh di hutan itu ya, bisa menundukkan semua hewan yang ada di hutan itu ya. Nah, tetapi dia apa? Tidak kontrol emosi ya. Dengan dijebak kancil dia terperdaya. Kemudian dari karakter harimau tadi bisa kita simpulkan bahwa kita itu tidak boleh sombong ya, bahwa kejahatan akan kalah dengan kebaikan ya. Contohnya si kancil tadi, dengan kecerdikannya dia bisa menolong keluarga Ayam Jago ya. Nah, itu pesan yang disampaikan dari cerita tadi ya. Adik-adik, dalam kehidupan keseharian, janganlah kita bersikap sombong, ya. Kita harus berkarakter yang baik, mau menolong sesama teman, ya. Juga santun kepada orang tua, guru, dan orang yang ada lebih tua dari kita, ya. Nah, adik-adik, kita harus yakin bahwa kesombongan, ketidakjujuran suatu saat akan dikalahkan oleh kejujuran atau kebaikan. Ya, demikian paparan cerita dongeng yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangannya. Ya, mudah-mudahan kita masih bisa bertemu di kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu mungkin Pak Toto. Halo. Ya, baik, terima kasih Bu EM. Ya, mungkin cukup. Barangkali ada tanggapan yang lain, enggak? Tadi ceritanya sih kalau dari suara, dari audio dan gambar ya, bayangan sudah sangat jelas. Nah, karena partisipannya sedikit aja sih Bu, jadi mungkin ya, responnya jadi kurang maksimal. Iya, iya, iya. Nah, penyampaiannya sudah baik. Ceritanya juga tadi disampaikan dengan baik dan jelas. Ya. Kalau dari saya tidak ada masukan apa-apa, mungkin dari teman-teman guru yang lain atau dari peserta yang lain. Ya. Ada yang ingin disampaikan?
ya, mangga kalau ada masukannya gitu.